Kita akan membunuh mereka 10 kali lipat. Understood. Orc sejati tidak takut berkorban. Gather and push first. Rasakan kapakku. Tidak ada sahabat sejati kecuali diri kita sendiri. Request backup. Tumbuhan hati membawa kemenangan. Request backup. Push first. An ally has been slain. Inilah amarah para orc. Rumah kita akan dibangun di setiap sudut wilayah ini. Hatiku bernyanyi ketika mendengar suara perang dari selatan. Kita harus hidup, maka mereka harus mati. Dataran utara pegunungan Lantis adalah rumah kita yang sebenarnya. Manusia bodoh. Request back. Understood. Push, gather and ambush. Initiate retreat. Understood. Retreat from the turtle. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi. Di kebun mini aku. Kali ini aku ditemenin sama Onyen. Sama Blacky di sana. Oh iya teman-teman. Aku mau kasih lihat nih. Sini. Saya mau tunjukkan. Lobak putih yang saya tanam sudah mulai mengeluarkan umbinya ya. Ini dari mulai tebar benih sampai tanam ini berumur 2 bulan ya. Ini pertama kali yang saya pindah, jadi sudah mulai berbuah atau mengeluarkan umbinya. Kalau yang ini sama, ini baru mau mengeluarkan umbinya ya. Ini lobak putih sendiri saya beli online ya teman-teman untuk belinya. Dan di sebelah sini juga ada nih lobak merah. Lobak merahnya baru on the way mau mengeluarkan tunas ya teman-teman. Di sini saya punya beberapa jenis lobak warna merah sama putih. Berhubung kemarin lobak merah saya belum saya pindahkan di atap rumah, masih di bawah dimakan sama ayam, jadi habis, tinggal sisa 2 ya. Semoga aja sehat-sehat ya. Ini juga ada lobak putih yang telat mindah, jadi masih kerucil. Di sana juga ada tuh, belum ada umbinya ya. Total keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5
6, ya ada 6 lobak putihnya, 4 lobak merahnya, 2. Sangat senang sekali dan teman-teman jika tumbuhan kita atau sayuran kita berbuah dengan lebat dan sehat. Daunnya juga sehat, tidak dimakan ular. Di sini aku memakai pupuk kandang ya teman-teman, sama sekam ya. Ini langsung kena matahari pagi ya, kena sinar matahari pagi. Jadi ya sangat-sangat sehat. Nyin. Oke, semoga aja kamu cepat mengeluarkan umbi ya. Daunnya sangat hijau, segar, sehat, enggak dimakan ulat ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Next kita lanjut lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.